Kali ini kita mau running test ya, motherboard P8177V Asus. Kita menggunakan processor 3210i3, kemudian RAM nya ini sementara kita pakai 2x2 untuk ngecek slotnya aja. Power supply nya CS650M. Sekarang kita nyalain ya. Oke, udah kita nyalakan. Oke, sudah bunyi tut. Nah, kita tunggu Asus. Oke, langsung kita cek untuk sound. Oke. LAN juga oke ya, ini ada slot LAN nya. Oke, sekarang kita cek hardware aja. i3-3210. Oke, gadgets, mainboard nya memory dual channel 3GB, berarti normal 2 slot. Slot 2, slot 4 ya, grafik bawaan ya. Oke, sekarang kita shutdown. Kita shutdown ya. Nah, sekarang kita pindah RAM nya ke slot sebelahnya, masing-masing kita pindah ke sisi yang lain. Tadi di slot warna biru, sekarang kita pindah ke slot warna hitam. Oke, kita juga pasang VGA untuk mengecek PCI Express-nya slotnya bekerja dengan baik atau enggak ya. Kita maju sedikit. Oke. Dan kita pindah port VGA-nya ke VGA. Maaf, saya taruh dulu di sini. Ya. Nah, sekarang kita running test lagi. Oke, udah kita nyalain. Oke. Langsung boot. Oke, lancar. Lancar aja ya. Kita cek nanti untuk RAM lagi ya. Langsung kita cek RAM. Yang tadi kita rubahkan RAM ya, prosesor masih sama, handphone juga masih sama. RAM nya yang penting dual channel. Nah, itu dual channel, slot 1 dan slot 3, grafik R7240. Oke ya, normal semua portnya, insya Allah gak ada masalah. Asus P8177V. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.